Berbeda dengan lainnya, mal satu ini hanya ada saat menjelang Idul Adha. Soalnya, mal yang berlokasi di Jalan Akses UI Kelapa 2 Depok ini hanya menjual aneka sapi dan kambing kurban. Di tempat ini, jenis dan bobot sapi bisa diakses pembeli dengan cara yang lebih canggih. Data-data setiap hewan dapat diakses melalui tablet. Haji Doni, pemilik mal ini, tak hanya sehari dua hari membangun bisnisnya. Memulai usaha sejak usia 17, ia sudah 33 tahun menggeluti jual-beli hewan kurban. Saat ini, sudah 3 mal sapi dimilikinya. Padahal, sebelumnya tak ada yang mengiranya bakal sukses. Karena zaman itu dulu ya, kita harus pilih mana, sekolah atau di bisnis. Saya pilih kebetulan di bisnisnya, jadi sekolahnya saya tinggalkan. Kita punya inovatif, kita ada showroom kita, yang dimana itu kita rubah menjadi showroom sapi. Awal kita dibilang orang gila gitu, kok tempat bagus ini kaliannya diisi sapi gitu ya. Di mal ini, harga sapi tergantung dari jenis dan bobotnya. Setiap pembeli yang datang akan dilayani SPG-SPG yang cantik. Bagus-bagus ya, gemuk-gemuk ya bu. Sebelum juga nggak beli di sini. Oh, tahun lalu nggak beli di sini. Ini baru pertama kali beli di sini atau? Tapi selalu ngeliat sini dulu, baru ngeliat yang lain. Karena saya udah tahu ya, mereka udah tahu kira-kiranya kan. Suci Mardika melaporkan untuk Poskota TV.